Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Layakkah Muhyiddin gelar dirinya pejuang bangsa Melayu? Pengerusi Perikatan Nasional PN yang juga adalah Presiden PPBM, Muhyiddin Yassin masih lagi mahu mempertahankan kenyataan biadab beliau terhadap Yang di-Pertuan Agong. Beliau menganggap perjuangan PPBM mempertahankan hak bumi putra dan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan dilabelkan sebagai kesalahan 3R. Presiden PPBM itu berkata ia berlanjutan sehingga mereka dituduh, menghasut dan dibawa ke mahkamah. Ironinya, kerajaan ini ketika di zaman pembangkang dahulu kuat memperjuangkan hak dan kebebasan rakyat atas nama reformasi. Hari ini mereka menjadi diktator paling rakus, mereka tanpa segan silu menggunakan instrumen undang-undang dan kerajaan untuk menyekat kebebasan bersuara rakyat. Khususnya lawan politik mereka, kerajaan berbuat demikian untuk kepentingan politik. Agar terus kekal berkuasa dengan naratif politik yang tidak mengiktiraf kedudukan bangsa pribumi sebagai bangsa teras di negara ini. Kerana itulah mereka begitu rakus menyekat kebebasan kita untuk menyuarakan hak orang Melayu dan bumi putra. Serta kedudukan Islam seperti mana yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan yang menjadi asas perjuangan parti kita. Mereka melakukan perkara ini dengan cara yang paling kotor, paling tidak demokratik dan paling tidak berperlembagaan. Tindakan mencabul hak kebebasan rakyat ini bakal menjerumuskan Malaysia ke gaung negara diktator. Namun mereka tidak peduli kerana bimbang mereka hanya satu. Selagi mana kita bersuara, selagi itulah perancangan songsang mereka untuk terencat, katanya dalam kenyataan di Facebook. Kita tidak nampak di mana asasnya kenyataan yang Muhyiddin keluarkan. Adakah dengan bersikap biadab serta membelakangkan perintah Raja-Raja Melayu sudah melayakkan Muhyiddin mendabik dada sebagai pembela bangsa Melayu? Bukankah institusi Raja Melayu merupakan payung kepada bangsa Melayu di negara ini? Muhyiddin telah cuba untuk meruntuhkan payung tersebut dengan sikap biadab dan derhaka beliau kepada institusi Raja-Raja Melayu. Ironinya, dalam masa yang sama beliau mengaku sebagai pembela bangsa Melayu. Layakkah Muhyiddin gelar dirinya pejuang bangsa Melayu? Pengerusi Perikatan Nasional PN yang juga adalah Presiden PPBM, Muhyiddin Yassin masih lagi mahu mempertahankan kenyataan biadab beliau terhadap Yang di-Pertuan Agong. Beliau menganggap perjuangan PPBM mempertahankan hak bumi putra dan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan dilabelkan sebagai kesalahan 3R. Presiden PPBM itu berkata ia berlanjutan sehingga mereka dituduh, menghasut dan dibawa ke mahkamah. Ironinya, kerajaan ini ketika di zaman pembangkang dahulu kuat memperjuangkan hak dan kebebasan rakyat atas nama reformasi. Hari ini mereka menjadi diktator paling rakus, mereka tanpa segan silu menggunakan instrumen undang-undang dan kerajaan untuk menyekat kebebasan bersuara rakyat. Khususnya lawan politik mereka, kerajaan berbuat demikian untuk kepentingan politik. Agar terus kekal berkuasa dengan naratif politik yang tidak mengiktiraf kedudukan bangsa pribumi sebagai bangsa teras di negara ini. Kerana itulah mereka begitu rakus menyekat kebebasan kita untuk menyuarakan hak orang Melayu dan bumi putra. Serta kedudukan Islam seperti mana yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan yang menjadi asas perjuangan parti kita. Mereka melakukan perkara ini dengan cara yang paling kotor, paling tidak demokratik dan paling tidak berperlembagaan. Tindakan mencabul hak kebebasan rakyat ini bakal menjerumuskan Malaysia ke gaung negara diktator. Namun mereka tidak peduli kerana bimbang mereka hanya satu. Selagi mana kita bersuara, selagi itulah perancangan songsang mereka untuk terencat, katanya dalam kenyataan di Facebook. Kita tidak nampak di mana asasnya kenyataan yang Muhyiddin keluarkan. Adakah dengan bersikap biadab serta membelakangkan perintah Raja-Raja Melayu sudah melayakkan Muhyiddin mendabik dada sebagai pembela bangsa Melayu? Bukankah institusi Raja Melayu merupakan payung kepada bangsa Melayu di negara ini? Muhyiddin
telah cuba untuk meruntuhkan payung tersebut dengan sikap biadab dan derhaka beliau kepada institusi Raja-Raja Melayu. Ironinya, dalam masa yang sama beliau mengaku sebagai pembela bangsa Melayu. Layakkah Muhyiddin gelar dirinya pejuang bangsa Melayu? Pengerusi Perikatan Nasional PN yang juga adalah Presiden PPBM, Muhyiddin Yassin masih lagi mahu mempertahankan kenyataan biadab beliau terhadap Yang di-Pertuan Agong. Beliau menganggap perjuangan PPBM mempertahankan hak bumi putra dan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan dilabelkan sebagai kesalahan 3R. Presiden PPBM itu berkata ia berlanjutan sehingga mereka dituduh, menghasut dan dibawa ke mahkamah. Ironinya, kerajaan ini ketika di zaman pembangkang dahulu kuat memperjuangkan hak dan kebebasan rakyat atas nama reformasi. Hari ini mereka menjadi diktator paling rakus, mereka tanpa segan silu menggunakan instrumen undang-undang dan kerajaan untuk menyekat kebebasan bersuara rakyat. Khususnya lawan politik mereka, kerajaan berbuat demikian untuk kepentingan politik. Agar terus kekal berkuasa dengan naratif politik yang tidak mengiktiraf kedudukan bangsa pribumi sebagai bangsa teras di negara ini. Kerana itulah mereka begitu rakus menyekat kebebasan kita untuk menyuarakan hak orang Melayu dan bumi putra. Serta kedudukan Islam seperti mana yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan yang menjadi asas perjuangan parti kita. Mereka melakukan perkara ini dengan cara yang paling kotor, paling tidak demokratik dan paling tidak berperlembagaan. Tindakan mencabul hak kebebasan rakyat ini bakal menjerumuskan Malaysia ke gaung negara diktator. Namun mereka tidak peduli kerana bimbang mereka hanya satu. Selagi mana kita bersuara, selagi itulah perancangan songsang mereka untuk terencat, katanya dalam kenyataan di Facebook. Kita tidak nampak di mana asasnya kenyataan yang Muhyiddin keluarkan. Adakah dengan bersikap biadab serta membelakangkan perintah Raja-Raja Melayu sudah melayakkan Muhyiddin mendabik dada sebagai pembela bangsa Melayu? Bukankah institusi Raja Melayu merupakan payung kepada bangsa Melayu di negara ini? Muhyiddin telah cuba untuk meruntuhkan payung tersebut dengan sikap biadab dan derhaka beliau kepada institusi Raja-Raja Melayu. Ironinya, dalam masa yang sama beliau mengaku sebagai pembela bangsa Melayu. Layakkah Muhyiddin gelar dirinya pejuang bangsa Melayu? Pengerusi Perikatan Nasional PN yang juga adalah Presiden PPBM, Muhyiddin Yassin masih lagi mahu mempertahankan kenyataan biadab beliau terhadap Yang di-Pertuan Agong. Beliau menganggap perjuangan PPBM mempertahankan hak bumi putra dan kedudukan Islam